Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga bahan pokok di Pasar Aur Duri Kota Jambi mulai melonjak naik. Salah satunya harga daging sapi segar mencapai Rp150.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp140.000. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Harga daging sapi segar di pasar tradisional Aur Duri Kota Jambi perlahan melonjak naik jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Saat ini harga daging sapi segar mencapai Rp150.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya hanya Rp140.000 per kilogram. Diperkirakan harga daging sapi segar akan terus melonjak naik hingga Rp160.000 per kilogram. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya permintaan dan daya beli masyarakat. Selain daging sapi, daging ayam boiler juga mengalami lonjakan. Saat ini per kilogram daging ayam mencapai Rp35.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya hanya Rp34.000 per kilogram. Ada naik nggak, Bu? Dari sebelumnya berapa, Bu? Apa sebabnya kenaikannya, Bu? Sebabnya apa, Bu, naik bisa naik? Kalau untuk harga daging berapa, Bu? 15 ya? Oh, itu lumayan tinggi, Bu. Normal. Normal ya, Pak. Sampai dekat dengan hari lebaran itu bakal naik lagi, Pak? Ini daging sapi, Bu, ya? Sementara, harga bahan pokok lainnya masih relatif stabil. Seperti beras di harga Rp15.000 per kilogram, cabai merah Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.